Sorry ya guys, itu ada suara berisik mak. Dia lagi minta makan katanya guys. Aku lagi nyapuin semut ini. Malam-malam tidur di kupingnya semut. Astagfirullahaladzim. Merinding kabeh aku guys. Lagi tidur guys, malam-malam dirubung semut. Coba lihat nih guys, semut ini. Aduh, semut merah lagi dicokoti semut rek. Kurang aja sekali semutnya ini. Tuh, semut ini guys. Tekondi semut ini. Kok agak semut tenan ya. Pakai itu nyapunya. Bengi-bengi rek, dikit kerjuan. Nyapu nih semut. Tidur dimakan semut ya. Ini deh semut deh. Branding kabe depan semut. Sananya bersih cepet. Ada semutnya. Coba semut, sapuin semutnya. Kak koro-koro tengah wengi. Digamek semut. Wes, udah. Halo guys. Assalamualaikum. Ketemu lagi sama saya. Kakak Ciana di desa YouTube channel ini habis ngirisi semut tengah bengi jam 2 malam ini babyku yang besar juga tembus guys, ganti pempes juga sambil minta makan katanya. Habis ini habis ngompres nanti masih makan ya. Sekarang aku mau ngompres dulu ya guys ya. Mari ngompres sih karek njaluk mangan jarene guys. Nih bocilku juga ikut bangun nih gara-gara ada semut. Sekarang ini lagi goreng telur. Goreng telur sih guys. Mak njaluk mangan. Digorengin telur aja. Nih coba lihat si bocilku nih pada turu di sini nih. Tambah turunnya plaster ya tambahan. Lanjut saya ini dulang mak. Setengah telu ki guys, nyeluk mangan. Amin ya rabbal alamin. Enggak mah ya? Ya mara. Lu weh men. Mangan sabro al mimi. Ya. Ah, untuk ngomong kok. Iya.
Udah masuk waktu subuh guys. Habis bilang mak terus langsung sholat. Lagi mau subuh. Habis ini mau subuhan guys ya. Kalau anakku gak bangun mau subuh ke masjid. Tapi kalau anakku bangun ya harus subuhan di rumah aja aku. Yuk guys, saya ini mau menuju ke masjid. Mau sholat subuhan dulu ya. Kayak gini guys situasinya kalau pagi hari di rumahku. Udah selesai pulang dari masjidnya untuk sholat subuh berjamaah. Sekarang kembali ke rumah. Habis ini mau langsung masak untuk anakku mau sekolah, mau nyiapin tiba untuk breakfastnya dan lain-lain. Oke, okay. Thank you for watching me. Bye bye.